Pemirsa, era perdagangan bebas di ASEAN akan diberlakukan akhir tahun ini. Daya saing sumber daya manusia menjadi hal penting dalam persaingan ekonomi di masa mendatang. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya bisa disiapkan melalui pendidikan yang baik. Saat pintu perdagangan bebas siap dibuka Desember 2015 ini, mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus siap bersaing. Tidak hanya dari sisi produk-produk yang dihasilkan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Itulah sebabnya mengapa peningkatan kualitas SDM Indonesia diharapkan menjadi kesadaran bersama. Jika tidak, bangsa Indonesia bisa tertinggal dari negara-negara tetangga. Hal itu diungkapkan CEO MNC Group Hari Tanusudibyo dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Ya, meskipun persaingan akan lebih ketat, tidak perlu khawatir karena pasarnya ada di Indonesia, pasar kita sendiri. Tapi tidak boleh menyepelekan juga ya. Jadi mereka harus kerja keras, kerja cerdas ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kerja berkualitas. MEA ini sudah kita komit ya, menteri-menteri kita, pemerintah kita lebih baik ke arah mempersiapkan diri untuk berkompetisi. Setali Tiga Uang, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon, menilai kualitas sumber daya manusia Indonesia penting dalam menghadapi dampak pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Memasuki MEA ini, kita sudah tanamkan kepada mereka bahwa kita harus punya daya saing. Ya, kita harus jadi pribadi juga yang tangguh selain punya ilmu dan keterampilan. Kita tidak menghadapi dari saingan dari Indonesia saja, bisa juga dari luar negeri. Jadi saya tekankan kepada generasi muda supaya betul-betul memperhatikan pendidikan. Ya, kalau mereka punya kesempatan, jangan disia-siakan. Hari Tanu berharap generasi muda saat ini bisa meningkatkan terus kemampuan, keterampilannya, dan memperhatikan pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang terasah, Hari yakin SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Tim Liputan MNC Media melaporkan.